Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua yang sedang mendengarkan IIM Dar FM sekarang ni. Okay, so di slot main speak bersama saya DJ Ima dan sepatutnya kita ada seorang DJ lagi tapi tak boleh tunggu dulu kedatangan dia. Alright, okay, so sepatutnya kebiasaannya kita akan on air setiap hari Rabu 6 hingga 7 petang tapi hari ni kita on air hari Isnin lah. Pukul 1 hingga 2 petang. So kalau semua nak tahu, ini merupakan insyaAllah slot terakhir untuk main speak untuk semester ni. InsyaAllah semua berjalan lancar. Okay, so kita sebenarnya ada seorang guest which is juga merupakan seorang student UIA sendiri. So kita nak buang masa, kita bagi dulu lah lalu untuk perkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Bashir Ishak daripada IRKHS. Majoring Usuluddin. Sekarang second sem. Itu je. Asal mana? Asal mana? Kita nak tahu juga kan? Asal orang Johor. Okey, orang Johor. So I can share second year, second sem. Oh, sama lah kita. So maksudnya 21. Akan. Okay. Okay, so macam tajuk kita hari ni adalah persahabatan sampai ke syurga. So macam kalau orang tahu, tengok pun orang akan macam tajuk ni nampak simple. Tapi sebenarnya kalau kita pergi secara mendalam sikit, sebenarnya ia merupakan satu tajuk yang bagi Naimah berat jugalah. Sebab bukan semua orang akan titik beratkan persahabatan ni serius. Okay, so kita naklah banyak-banyak cakap sangat. Maybe brother side boleh sikit lah. Apa brother side boleh definisikan persahabatan ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila kita cakap tentang sahabat ni, sudah tentu sahabat ni kita kata orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang selalu kita berbual, orang yang selalu kita bergaul, orang yang sentiasa kita berkongsi, yang bersama. Maksudnya benda-benda yang kita satu, orang kata satu, satu pala lah. Jadi sahabat pada asalnya kita tak adalah kata sama ada sahabat yang benda yang baik atau benda yang buruk. Itu secara umum. Tetapi bila kita mengatakan sahabat dalam konteks agama kita sendiri iaitu Islam, so kita kata sahabat itu adalah sahabat yang sama-sama dan juga yang memahami antara satu sama lain dan juga mempunyai matlamat yang satu, supaya persahabatan diorang itu adalah persahabatan yang pertama sekali dan yang memang utama sekali adalah kerana Allah SWT. So bila persahabatan itu didasari dengan niat kepada Allah SWT, maksudnya nak mencapai redha Allah SWT, maka persahabatan itu akan mempunyai nilai. Nilai kat sini maksudnya kita tahu bahawa kita bersahabat ni bukan semata-mata atas dunia, tapi persahabatan kita ini daripada awalnya yang kita bersama sampailah di syurga nanti. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah kata orang-orang yang bersahabat ini akan berjumpa besok dekat syurga nanti. Jadi sudah tentulah kalau kita nak jumpa kat syurga tu, kita mestilah sahabat itu sahabat yang didasari dengan takwa kepada Allah SWT. Bersama lagi? Nak sambung lagi pun boleh. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi wa man la zilla illa zilluh. Antaranya adalah orang yang saya tidak ingat dia punya betul matan hadis tu, tapi maksudnya orang yang bertemu dan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang maksudnya kita kata bahawa orang ini berkawan ataupun bersahabat atas dasar kerana memang betul-betul dia cintakan Allah SWT. Memang nampak macam klise, macam nampak macam orang kata yalah sahabat kerana Allah. Tapi di sini maksudnya adalah kita buat sesuatu bersama-sama tu, kita tahu benda tu sebenarnya untuk apa. Adakah benda tu membawa hasil ataupun benda yang sia-sia. Jadi sebab itu bila kita nak tahu adakah sahabat itu betul-betul membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak kena tahu sepanjang kita bersahabat tu, kita ni makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak. Kita makin kuat beribadah, kita makin meyakini dengan apa yang telah diajar oleh Islam. Jadi benda-benda macam tu adalah benda yang kita perlu
titik berat. Sebab innama a'malu binniat. Memang setiap perkara yang kita buat itu atas didasari dengan niat. Jadi kalau niat kita baik, maka matlamat dia pun, dia punya orang kata ending dia pun akan baik. Kalau matlamat tak baik, jadi ending dia pun tak baik lah. Jadi ikut apa yang kita, niat kita jugalah. Daripada awal niat kita macam mana. Okay, so kita sebenarnya nak bagi lalang ke azan dulu. Lepas ni kita akan sambung lagi bincang kita. So make sure to stay tune di iayam.fm Radio Campus Online. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pun dah bagi lalang ke azan tadi. Kita kembali lagi di slot Main Speak bersama saya DJ Ima. Alright, okay, so sekarang ni, tadi kita dah dapat sikit lah macam daripada badan saya, pandangan badan saya sendiri tentang apa persahabatan ni sebenarnya, definisi. So apa yang boleh Mas simpulkan, apa, simpulkan sedikit lah. Maksudnya kita berkawan ni, orang akan cakap klise kalau kita berkawan niat kerana Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya bila kita ada niat kerana Allah tu, benda tu insyaAllah the end dia smoothly akan, insyaAllah kita akan dapat satu, apa orang cakap, outcome yang apa nak cakap eh? Outcome yang abadi. Betul. Yes, tepat sekali. Outcome yang abadi insyaAllah. So daripada situ lah insyaAllah persahabatan tu pun akan kekal sampai ke syurga. Alright, so kita nak tanya jugalah, kita sekarang ni banyak tengok antara lelaki dan juga perempuan berkawan. Tapi ada sesetengah orang, dia jenis tahu jaga batasan apa pergaulan tu antara lelaki dan perempuan. Tapi kalau pada pandangan badan saya sendiri, apa badan saya rasa tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan ni kalau dia orang bersahabat, berkawan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tahu bahawa pada hakikatnya ada batas antara lelaki dan perempuan. Kita kena faham bahawa Islam ni bukan agama yang jumud, bukan agama yang ekstrim. Dia adalah suatu agama yang sumul, yang dah orang kata Islam ni dah jelas sebenarnya. Tapi apabila kita melihat situasi pada hari ini, yang kita lihat contohnya wakil, contohnya di universiti kita lah, kita tak payah cakap jauh, kita akan ada perbincangan, kita ada orang kata discussion, sama je lah. Maksudnya ada interaksi antara lelaki dan perempuan. Jadi boleh, tetapi ada batas. Jadi bila Islam meletakkan kebenaran, maksudnya membolehkan sesuatu perkara, maka ini ada batas. Tetapi manusia pada hakikatnya, bila kita dah memberikan kelonggaran, kelonggaran di situ yang didasari dengan batas, maka kita perlu jaga batas-batas tersebut supaya kita tidak akan tergelincir. Sebab apa? Kita kena faham bahawa syaitan, dia mempunyai kebijaksanaan yang kita tak nafikan. Sebenarnya syaitan, dia ada orang kata mempunyai modus operandi dia, macam mana dia nak pastikan orang Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jatuh dan juga tergelincir daripada landasan yang betul. Kalau kita lihat macam contohnya syaitan, kalau contohnya dia tidak boleh menghasut manusia itu, dengan contohnya dia dah memang jahat, senanglah kerja dia. Tapi kalau orang yang baik, kita nak suruh dia buat jahat, dia tak boleh. Jadi syaitan cetuskan dekat hati dia perasaan riak, perasaan takabur. Jadi dengan jalan-jalan itu, secara tak sedar pun syaitan telah berjaya nak menjatuhkan orang yang baik itu. Sama juga macam kita sama ada, maksud kita antara pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kita tak nafikan kita ada guru perempuan yang mengajar, yang audiens yang lelaki dan sebagainya, boleh. Tetapi kena ada batas, menjaga aurat, bercakap benda yang perlu, tidak terlalu lama, kena ada orang kata peneman dan sebagainya. Jadi benda-benda ini sudah ditetapkan oleh Islam untuk membolehkan perkara tersebut berlaku. Sebab Al-Quran dah menyatakan bahawa tunduklah pandangan dan sebagainya. Kerana kita tahu bahawa maksiat mata ini mempunyai kuasa yang sangat kuat. Sebab mata adalah antara wasilah untuk kita melakukan maksiat. Sebab itu kalau kita tengok orang yang tidak, apa orang kata, Allah tarik penglihatan dia, kita tengok kadang-kadang hati dia orang bersih. Kenapa hati dia orang bersih? Sebab dia orang lebih banyak, bukan nak kata lebih banyak, dia orang ni memang Allah dah menarik satu orang kata nikmat, tetapi Allah bagi dia benda yang lain. Kadang-kadang kita tengok orang yang tak nampak ni ada kelebihan, maksudnya dia boleh menghafal Quran contohnya dan sebagainya, dia mempunyai pemahaman yang lebih jelas,
ingatan yang kuat dan sebagainya. Jadi bila kita kata pergaulan dengan antara lelaki dan perempuan boleh, tetapi ada batasnya. Kita namanya ala ikhtilat. Kita kena jaga batas-batasnya. Maksudnya yalah, kita manusia ni memang hakikatnya memang gitulah. Maksudnya kita kata boleh, tapi biasanya manusia orang kata lebih daripada apa yang patut. Walaupun nampak macam biasalah, yang normal lah, tapi pada hakikatnya syariat tidak mengizinkan. Betul. Sebab kita nak menjaga, kita nak menutup pintu kepada maksiat. Ha, sebab kita lihat pada hari ini orang kata maksiat ni bila orang kata bila zaman semakin moden, jadi kita punya iman ni lebih banyak tergugat. Sebab pemahaman kepada orang dan sebagainya itu. Jadi bagi saya pergaulan antara lelaki dan perempuan itu tidak menjadi masalah kalau menjaga batas. Itu saja. So jadi tadi pun macam pada saya ada sebut sikit pasal nikmat kan. Bila cakap pasal nikmat ni, sebenarnya pada iman sendirilah, ada persahabatan ni juga merupakan satu nikmat. Kalau kita ditarik, nikmat tu adalah macam apa orang cakap, itu barat dah hilang satu harga, satu nilai, satu nilai yang sangat berharga, iaitu kawan. So bila kita kalau brother saya sendirilah, macam kita cakap, orang semua orang boleh berkawan, boleh berkawan dengan siapa sahaja, tapi untuk bersahabat itu sangat susah lah. Itu bagi Iman sendiri. Bagi Ima, kawan dan juga persahabatan ni merupakan dua maksud yang berbeza. Tapi kalau pada brother Syed sendiri pula, macam mana? Kawan dan juga sahabat. Yalah, kalau kita kata definisi macam sahabat, kawan, ataupun kalau kita tengok yang lebih kaya dalam bahasa adalah bahasa Arab. Sadiqun, zamilun, lepas tu sahabah, ikhwan. Itu antara empat yang kita kata yang ada kaitan lah. Kalau kita belajar bahasa, mungkin kita akan ada pemahaman yang lebih mendalam. Sebab bahasa Arab ni kita kena faham bahawa dia mempunyai ma'ani, makna yang banyak. Maksudnya dalam satu kalimah itu sendiri hanya mungkin dalam 5-7 makna. Jadi bagi saya lah, maksudnya kalau kita nak kata, maksudnya soalan tadi tu tentang nikmat sahabat. Bila kita kata nikmat sahabat, bila kita menjaga betul-betul sahabat itu, maka kita akan mendapat outcome dia. Betul. Tetapi bila kita tidak menjaga nikmat tersebut, maksudnya jaga nikmat tu maksudnya kita hilang nikmat tu sebab kerana kita tidak menjaga hak persahabatan. Hak persahabatan. Salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di. Orang kata bye-bye lah dunia ni kalau kamu tidak ada sadiqun, teman. Sadukun, maksudnya orang yang jujur. Sadiqul wa'li, orang yang menjaga janji-janji. Jadi kalau nak faham gini, maksudnya salamun ala dunia, apa guna kita hidup di dunia kalau kita tidak ada teman? Kita kena faham bahawa kita memang tak boleh hidup di dunia ni seorang. Betul. Kalau kita hidup contohnya introvert dan sebagainya kan, susah untuk mereka menghadapi dunia yang penuh, orang kata sangat menakutkan lah kita boleh kata. Jadi bila kita kata sadiqun, rakan ni adalah paling kurang lah, kita tidak kata yang baik ke yang jahat ke, adalah orang yang ada di samping kita. Kalau dia jahat pun, kalau kita jahat kawan yang apa orang kata perompak ke apa, dia orang pun tetap menjaga antara dia orang. Betul. Contohnya dia orang diserang, dia orang tetap menjaga, maksudnya nak selamatkan kawan dia. Apatah lagi orang yang baik berkawan atas dasar benda yang baik. Jadi kita memang tak boleh duduk di dunia ini keseorangan. Sebab apa? Dalam hadis juga menyatakan bahawa kita ni jangan duduk seorang-seorang. Kalau kita duduk seorang-seorang, seumpama kambing yang tersesat yang mudah disambar oleh serigala. Kita bukan melihat soal keselamatan, kita bukan berbicara hanya semata-mata soal orang kata kebergantungan, tapi kita juga soal tentang orang kata nilai kemanusiaan, iaitu ataupun nilai hidup. Kalau kita tidak ada orang yang sentiasa mengingatkan kita, maka kita akan mudah, sangat mudah untuk tergelincir. Sebab itu kalau kita ni hidup seorang-seorang ataupun kita berhijrah ke negara luar, pastikan kita ada teman. Sebab kita tidak tahu
apa possibility yang berlaku terhadap diri kita. Lepas tu sodukun. Jadi kita ni kena ada kawan yang betul-betul orang kata yang susah tu sebab jujur. Uh-uh. Yang maksudnya yang orang kata transparansi kan. Maksudnya memang orang kata tidak ada berselindung di belakang kita. Betul. Sebab itu ada pepatah Arab kata kan, kalau kamu nak berjaga dengan musuh biarlah sekali, tetapi dengan sahabat hendaklah 1,000 kali. Kenapa? Sebab kalau contohnya sahabat, kita dah bergaul dengan dia, kita dah bersama dengan dia, kita berkongsi masalah dengan dia, dan juga kita sentiasa orang kata bersama-samalah, orang kata susah dan senang ke whatever. So jadi sahabat ni contohnya kita tidak menjaga hak sahabat tu, maka bila kita berpisah, maka segala rahsia kita dia tahu, apa benda yang buruk, apa benda yang tidak baik. Jadi itu yang menyebabkan satu malapetaka lah pada diri kita. Sebab dia tahu apa rahsia kita, dia tahu siapakah kita, mungkin apa benda yang tak baik dan sebagainya. Tapi sebab kita tidak menjaga hak persahabatan, maka yelah, orang kata kita tak senang duduk lah. Dan soal dia keluar, ada orang yang menepati janji. Menepati janji ni adalah satu perkara yang berat jugalah. Contohnya hutang lah. Kan, kalau datang jumpa dengan kita ni, orang kata muka memang muka sepusin lah. Betul. Tapi bila nak bayar, buat muka RM50. So itu pun antara kelemahan apabila kita bersahabat. Seolah-olah kita mempergunakan kita. Sebab itu niat bersahabat tu, kalau kita niat didasari dengan Allah, ianya akan kekal. Betul. Tapi niat berdasarkan materialistik, kita tengok kawan kita ni famous, kita tengok kawan kita ni berduit, kita tengok kawan kita ni seorang yang bijak. Salah satu contoh dia tiba-tiba dia bodoh ke, tiba-tiba dia jam kepala dia, tiba-tiba dia muflis, tiba-tiba dia dihina ataupun apa orang kata adalah benda-benda kontroversi, dia akan tinggalkan. Sebab bagi dia dah tak ada apa-apa manfaat yang dia nak dapatkan. Jadi sahabat yang macam ini adalah sahabat yang tercela. Sebab bukannya sahabat yang didasari dengan atas dasar kerana untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya apa-apa pun kita bersahabat ni kerana Allah Taala. Sebabnya macam Iman cakap tadi lah, bila kita bersahabat kerana Allah Taala ni, InsyaAllah outcome dia pun akan abadi. Sebab kita akan buat apa pun, macam orang kata susah senang bersamalah. Sebab bukan senang untuk, okay, senang untuk kita mencari kawan, tapi untuk kita mencari seorang sahabat tu bukanlah satu perkara yang mudah. Sebabnya kita kalau boleh nak berkawan tu ataupun nak bersahabat tu ke akhirnya sampai ke syurga, orang kata sampai aku nak jumpa kau kat syurga aku, supaya kau boleh tolong aku waktu akhirat nanti. So itu antara perkongsian-perkongsian yang di apa yang telah dikongsikan lah oleh Brother Syed. So sebenarnya kita nak berehat dulu sebentar. Lepas ni kita akan on air lagi and akan tanya beberapa soalan lagi. So make sure to stay tune di IIMDR FM Radio Campus anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pun kembali lagi lah lepas kita dah break beberapa kali ni. Alright, so macam biasa di slot main speak, bersama saya DJ Imam, masih lagi bersama guest kita itu Brother Sai, juga merupakan seorang student dari IRK HS. Okay. Alright, so tadi kita pun dah sembang banyak lah pasal sahabat, sahabat kerana Allah Ta'ala, yang menjamin kita insyaAllah ke syurga kelak. Okay, so sekarang ni kita nak tanya jugalah, selain kita ada, selain kita bersahabat kerana Allah Ta'ala, mungkin ada beberapa kriteria-kriteria yang seorang sahabat memerlukan untuk melengkapi seorang sahabat lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa untuk kita mencapai sahabat yang orang kata betul-betul menepati kriteria yang orang kata sebetulnya lah untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Taala itu, adalah kita kena jaga adab dalam persahabatan. Sebab bila kita dah mendasari tersebut dengan kita tahu bahawa kita kena buat atau kita kena bersahabat dengan Allah Subhanahu Taala, maka kita kena jaga adab dan juga hak persahabatan. Ini yang penting. Tidak ada matlamat yang mampu dicapai dengan hanya semata-mata cakap kosong. Kita kena ada orang kata jalan ataupun cara bagaimana kita nak pastikan benda itu berterusan sampailah kita
mati. Mm-mm. Jadi antara pertama yang kita kena jaga adab dan juga hak persahabatan adalah kita kena sentiasa bersangka baik dengan sahabat kita. Mm-hmm. Jadi ulama memberikan galakan ataupun orang kata memberikan peringatan supaya kita ini sentiasa memungkinkan sahabat kita hampir kepada 70 kemungkinan. Mm-hmm. Contohnya kita tahu kawan kita dah pergi tengok endgame. Ini tak ajak kita kan? Endgame, okay. Jadi spoiler dah kata-kata. So betul. dia koyaklah, dia kata kenapalah member aku tak ajak. Mm-mm. Jadi dia mungkin dia terlupa. Mm-mm. Mungkin dia dah mesej tapi aku tak tengok. Mungkin dia dah disuruh orang bagi tahu tapi orang tu tak bagi tahu. Mungkin sampailah 70 kemungkinan. Mm-mm. Jadi maksudnya apa? Jangan disebabkan perkara yang kecil, perkara yang remeh-temeh menyebabkan kita kata kau macam ni kan, maksudnya memang member dunia akhirat lah kau ni. Oh, betul-betul kita berasa dengan ayat yang macam tu. Jadi disebabkan perkara yang kecil menyebabkan kita rasa ini memang tak ni lah. Ataupun contoh kita minta tolong ambilkan dia dekat LRT, dia tak layan ke apa ke kan. Jadi kita katalah mungkin dia sibuk dan sebagainya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang bukanlah kita nak nak mengajar kita supaya kita ni asyik bersangka baik selalu sampai tak ada macam benda yang realistik. Tak, ini nak kita nak mengajar supaya menghargai. Sebab sebenarnya kita ni tak tahu, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Betul. Itu hanya assumption kita. Bila kita dah jumpa, kenapa kau tak ni, ini dan sebagainya, barulah kita faham. Oh, rupanya dia dah bagi tahu kat ni tapi orang tak bagi tahu dan sebagainya. Jadi bukanlah kita cakap benda yang materialistik saja. Maksudnya benda-benda yang lain, contohnya ada ceramah ataupun ada event apa, mengaji bersama-sama dan sebagainya, kenapa tak ajak kan. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bila kita bercakap tentang sahabat, memang kita tak nafikan bahawa sahabat yang kita nak berkawan itu adalah orang yang baik. Tetapi boleh nak bersahabat dengan orang yang tidak baik dengan syarat kita bersahabat dengan orang yang tak baik adalah dengan kita nak nasihat dia. Betul. Sebab al-mar'u man jalisi, maksudnya harga ataupun maruah itu kepada orang yang dia bersama dan sebagainya. Contohnya kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka kita secara tidak langsung akan memberi kesan kepada kita. Betul. Sebab itu lebih baik kawan dengan orang yang baik, tetapi kita tidak mengetepikan, kita tidak mengabaikan orang-orang yang tak baik. Bagus untuk kita berkawan atas dasar kita nak menasihati, atas dasar kita nak ni, tapi pastikan kita terlebih dahulu sudah kuat dan bersedia. Sebab kebiasaannya aura kejahatan ni kebanyakannya sentiasa memberi kesan aura yang besar kepada orang-orang yang baik. Sebab contohnya lah, kita tahu kawan kita gini ataupun gini. Kalau iman kita tak kuat ataupun kita ni apa orang kata biasa-biasa saja, tak mustahil untuk kita jatuh dan kita pula bersama-sama dengan orang. Jadi sebab itu kita boleh nak berkawan dengan orang yang tidak baik, tapi dengan syarat kita mesti kita dah bersedia dan juga kita memang betul-betul nak ubahkan dia. Kalau dia tak ubah, tak apa. Paling kurang kita bersahabat ada niat kita nak supaya dia berubah menjadi baik. Bukannya Allah lihat kepada berjaya ataupun tidak, tetapi Allah melihat kepada usaha kita. Sebab itu, dan ini bukan juga untuk mengajar bahawa oh kalau gitu kita tak payahlah mencapai matlamat, tak. Tapi usaha itu adalah salah satu wasilah bagaimana kita nak mencapai matlamat yang kita nak. Dan yang ketiga adalah kita bersahabat ni kita kena menasihati. Betul. Selalu menasihati, bukanlah hari-hari. Maksudnya ada benda yang tak, ataupun memberi peringatan. Nasihat dan peringatan adalah benda lain. Peringatan contohnya kau belum buat ni lagi, kau yang ni kan. Kalau nasihat, kita bagi tahu benda yang tak betul. Contohnya ataupun benda cadangan, kita kata
puasa patutnya kau buat macam ini. Dan kita nasihat dengan dia, kalau betul kita sayang dia, itu bukan nasihat. Kita bukan tegur dia depan-depan orang. Betul. Bukannya kita menengking ataupun kita nak tunjuk ataupun sekiranya, melainkan benda tu memang benda yang melibatkan agama, melibatkan audiens yang ramai, ataupun benda tu kita perlu tahan, kita perlu tegur, ataupun kita perlu stopkan daripada benda tu berlaku. Tetapi kalau istilahnya biasanya dari segi apa-apa ke dan sebagainya, kalau betul kita sayang dia, kita bagi tahu di belakang dia, kita bagi tahu malang, ataupun carilah waktu ni. Orang selalu kata bila kita nak, orang kata apa, menasihati dengan hikmah. Hikmah itu hanya kita tahu terhadap diri kita. Saya tak boleh cakap awak kena tegur dia macam ini. Kita boleh bagi beberapa option, kita boleh beri beberapa jalan macam mana kita nak nasihat dia. Tetapi atas jalan mana yang paling baik, itu berdasarkan pada kita. Kita tahu dia ni macam mana. Kita tahu dia ni panas barang. Kita tahu dia ni seorang yang hati lembut. Kita tahu dia ni seorang yang memang kena cakap direct, kasar dan sebagainya. Jadi kita tahu macam mana mad'u kita, kita tahu macam mana kita nak orang kata nak nasihat dia ke ataupun tegur dia. Itu adalah cara-cara yang kita tahulah berdasarkan pemahaman kita terhadap sahabat kita. So maksudnya macam kita ni, kita nak mengajak, kalau boleh sebagai seorang sahabat, kita nak mengajak dia, nak membimbing dia ke arah jalan yang benar. Maksudnya kita nak bimbing dia dekat dengan Allah SWT. So kalau kita bercakap, kita sebenarnya kebanyakannya bercakap tentang bagaimana kita nak menasihati sahabat atau macam mana kita nak membimbing sahabat kita. Tapi macam mana pula diri kita sebagai seorang sahabat jika terasa ataupun kita nak react dengan apa yang dia buat? Kita sebagai seorang sahabat, macam mana pula kalau kita nak, macam kita nak memberitahu aku terasa dengan kau, aku sebenarnya ada tak puas hati dengan kau. Kalau kita, kalau situasi yang macam tu pula bagaimana? Biasanya lah orang yang kita ni, kalau kita sentiasa menasihati orang, orang akan letak satu mindset yang kata dia ni tak perlu dinasihati. Dia tidak perlu dia ambil perhatian. Dia tidak perlu maksudnya diberi apa orang kata galakkan ataupun sebab biasanya orang-orang yang menasihati orang yang ni semua adalah orang yang dah okey lah. So bila orang yang dinasihati tu buat sesuatu yang tak baik kepada kita, kadang-kadang kita pun manusia. Jadi nak tak nak kita memang kena bagi tahulah kat dia. Itu memang cara. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kalau diteruskan benda tu, sampai bila kita nak tahan? Yelah, sabar tu memang adalah satu perkara yang baik. Sabar tu memang perkara yang baik. Cuma kita pastikan kita cakap dengan dia cara yang baik-baik. Macam mana kita nasihat dia supaya gini-gini-gini. Kita nasihat dia pula supaya, aku ni selalu nasihat kau. Tapi kau pun kadang-kadang ada buat benda yang aku rasa kau kecilkan hati aku. Kau jadi aku nak harap kau sedarlah benda ni. Sebab aku dah simpan lama, tapi aku nak cakap engkau sebab kau mesti ada masalah. Jadi aku harap engkau fahamlah. Kan, kau jangan ingat aku ni maksudnya tak ada masalah. Aku pun ada masalah, tapi sebab aku ni kawan kau, jadi harapnya engkau fahamlah. Kan, janganlah sebab benda-benda macam ini menyebabkan aku dah tak nak dengan kau. Jadi itu dialog yang biasa. Jadi kita kena cakap. Kita kalau tak cakap, Orang takkan tahu. Satu. Dan yang kedua, cara kita cakap. Betul. Cara kita cakap, asalnya lah, tak tahulah, inilah hikmah Allah SWT ni. Kadang-kadang orang kata kena cakap yang baik, tiba-tiba kita terlepas. Kita marah dia, kita kata engkau ni gini. Tiba-tiba dia tersentak. Rupanya aku tak tahu gini. Jadi itulah kita kata, asalnya orang kata cakap dengan baik, tetapi atas takdir Allah SWT, mungkin sahaja kita terlepas. Tapi itulah cara kita nak ingatkan dia. Mungkin kita terlepas tu bila dah kita selalu teringat. Yelah, kita manusia. Kita tak nak fikir kadang kita terlepas, kita marah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kena marah juga supaya dia ingat. Macam mak bapak kita lah. Ataupun macam mak bapak kita, kita cakap dengan dia, anak-anak kita elok, tak nak dengar ke apa kan. Bagi swing sekali, baru dia faham. Baru dia faham. Sebab kadang-kadang orang itulah maksud dia, rasa macam member dia tak ada benda lah, tak ada apa dan sebagainya. Tetapi kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, macam mana dia nak tahu?
sama juga macam Allah SWT selesa memberi peringatan. Bukannya Allah tak bagi tahu, Allah bagi tahu dah. Tapi manusia sendiri yang tak tak cakna dengan apa yang Allah SWT dah bagi tahu. Allah dah bagi tahu, Rasul dah bagi tahu, ulama kita dah bagi tahu dan sebagainya. Tapi manusia masih lagi buat kesilapan. Itulah fitrah manusia. Ha, jadi itulah dia orang kata cara kita nak berhadapan lah dengan situasi tu. Untuk kita bagi tahulah maksudnya kalau kita pun ada terasa ataupun ada tak puas hati lah, aku tidak puas hati dengan sahabat kita sendiri. Alright, so kita nak berehat lagi lah. Kita tengok dah gagap dah ni, kita nak berehat lagi. So lepas ni akan I will be our last segment for today. So make sure to stay tuned di IIM.FM Radio Campus Anda. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are back again in the main speak slot with me, DJ Aini, and I'm DJ Ima. Yeah, I'm sorry before for Naima because okay. I was late. Yeah, and still with our guest brother Said. Mm-hmm. Yeah. So I'm Aini. Mm-hmm. I'm sorry for my late. Yeah. So Naima, before I already asked some question. Yep. Yeah. About what's the meaning of the best friendship until. Jannah. Okay. Yeah. Okay. You understand Indonesian, yes, right? Okay. Terus, I pengen tanya lagi lebih dalam in this last segment. So, kalau misalnya Rasulullah, Prophet, are they give example untuk tentang pentingnya itu persahabatan Islam dalam Islam? If yes, terus how? Bagaimana caranya? Kalau kita melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa sahabat yang paling rapat kepada baginda adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita nak lihat persahabatan yang hakiki itu adalah pada antara Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah kita berada pada zaman tersebut, bila kita berada di samping Rasulullah, tidak ada orang yang mampu mengorbankan segala-galanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, tak silap saya, apabila perang Tabuk, maksudnya ditanya Sayyidina Uthman, berapakah harta yang kamu korbankan? Jadi dia kata 1/3. Sayyidina Umar kata separuh harta aku infak pada jalan Allah SWT. Maka Sayyidina Abu Bakar, apakah yang kau infakkan untuk, maksudnya berapakah banyak kau infakkan? Aku infakkan seluruh harta aku. Maka ditanya, apakah yang kau tinggalkan untuk isteri dan anak-anak kau? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Kalau kita nak tahu kekayaan zaman dahulu, memang tak ternilai lah kekayaan yang pada hari ini. Sebab mereka, yalah, kita tahu Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang bangsawan, seorang yang kaya raya. Tetapi disebabkan, bukan disebabkan, tetapi kerana dia sanggup berkorban untuk orang yang paling dicintai. Sebab dalam hadis mengatakan bahawa tidak sempurna iman kamu melainkan kamu mencintai aku, yang ini Rasulullah, lebih daripada harta, lebih daripada keluarga, lebih daripada mak bapak, lebih daripada anak dan isteri kamu. Maka kamu kena cinta kepada aku. Memang itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Jadi kalau kita nak lihat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, antaranya bersama-sama dengan Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah hingga ke kota Madinah. Kalau kita tengok, kalau siapa yang pernah pergi Mekah ke Madinah, berapa jam? Tak silap saya lah, setahu saya 7 jam untuk kita kalau naik bas. Kalau berjalan kaki memerlukan 3 hari. Jadi kita nak tengok macam mana. Dengan bukannya berhijrah itu dengan keadaan yang tenang. Berhijrah dalam keadaan yang iman ni dikejar oleh beberapa puluh orang kaum musyrikin yang nak membunuh Rasulullah. Dan juga apabila sampainya ke gua gua Sur, apabila nak bersembunyi daripada kaum musyrikin, maka Sayyidina Abu Bakar kata, jangan kau masuk dulu, biar aku masuk. Dicek. Jadi maksudnya dia kata, kalau aku kena baham ke, kena makan ke, kena patuk ke, biar aku. Jadi dah cek-cek tak ada, baru dia masuk. Wusul tu kecil, jadi dia masuk. Jadi apabila dah masuk, lepas tu ada pula satu lubang yang tak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tutup lubang tu dengan serban-serban dia. Maksudnya dia cari, dia tutup lubang-lubang. Jadi dia terlupa satu lubang. Jadi akhirnya bila Rasulullah tidur di pahanya, dia tengah duduk,
Jadi tiba-tiba ada satu ular yang patuk di kaki dia. Lepas tu Rasulullah nampak berpeluh-peluh Sayyidina Abu Bakar, sakit, menahan sakit. Dia kata, ya Abu Bakar, kenapa? Kenapa? Apa yang berlaku ni? Oh, tak ada apa Rasulullah. Jadi Rasulullah tengok dan Abu Bakar ni dia menahan sakit daripada patukan ular itu, maka Rasulullah ialah apa, dengan mukjizat dia dia memberikan kesembuhan dia, menyapu air liurnya di tempat patukan tu dah sembuh, dan juga mendoakan kebaikan untuk sahabat, untuk Sayyidina Abu Bakar. Dan juga tak silap-silap hadis Nabi pun mengatakan bahawa timbangan amal Sayyidina Abu Bakar ini tidak mampu untuk ditandingi oleh seluruh umat Islam yang ada pada hari. Maksudnya apa? Maksudnya pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, kita tidak menafikan pengorbanan sahabat lain, tapi kita, dia ada keistimewaan masing-masing sahabat ini. Abdul Rahman bin Auf, orang yang kaya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia ada kelebihan dia. Sayyidina Uthman ada kelebihan dia. Sayyidina Ali ada kelebihan dia. Jadi memang Sayyidina Abu Bakar inilah orang memang kata peneman setia, dan juga orang yang bersama-sama dengan Rasulullah. Maksudnya nilai sahabat itu, pengorbanan seorang sahabat itu tak mampu dibuat oleh siapa-siapa pun, hatta pada zaman sekarang. Jadi kita nak kata bahawa itulah contoh, maksudnya Rasulullah pun menghargai seorang sahabat. Kerana kita ikut contohnya dalam peristiwa hijrah. Kenapa Nabi berhijrah dengan tak berhijrah seorang-seorang? Kan Allah ada yang boleh jaga. Itu adalah sebagai tanda nak tunjuk bahawa sesungguhnya keadaan kehidupan ni kita ada kena ada benda perancangan, perancangan sistematik. Tidaklah kita terus berserah kepada Allah SWT, ya Allah aku gini-gini, kau selamatkan aku, tak. Tapi satu adalah untuk perancangan. Yang kedua nak mengajar bahawa kita memang kena ada seorang sahabat yang bersama-sama dalam hidup kita, supaya sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain. Jadi kalau kita nak lihat, sebenarnya itulah contoh yang terbaik. Jadi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Berarti kalau misalnya nowadays sekarang ni, kalau misalnya kita berkorban untuk sahabat itu, kita bakal mendapatkan pahala yang besar gitu. Sudah tentu berkorban atas dasar yang betul. Yang betul. Bukan berkorban atas dasar ya. Dapat apa orang kata share hotel ke. Tapi berkorban atas dasar ini. Kalau dalam perang perang Mu'tah ke Yarmuk, tiga orang yang Nabi mendapat satu orang kata firasat ataupun gambaran, dia dah tahu bahawa tiga orang ni akan gugur syahid. Jadi tiga orang panglima ini, dan sebenarnya Ja'far bin Abi Talib. Jadi bila dia orang dikemah, dua-dua ni dah, tiga-tiga ni dah cedera parah. Jadi nak minta air. Jadi dia orang kata, eh tak apa, bagi dia dulu. Jadi orang ni nak bagi kat dia, eh tak apa, awak bagi dulu yang ni. Lepas tu bila nak bagi yang ni, dah mati dulu. Dia patah balik kat sini, orang tu dah mati. Dan dia tengok orang yang ketiga pun dah mati. Jadi maksudnya dia tak fikir diri dia. Dia tak apa, bagi aku, bagi orang lain dulu. Aku tak apa, nanti aku nanti aku minum. Last tiga-tiga tu syahid ialah Allah SWT. Pengorbanan, maksudnya itu pengorbanan yang kita nampak besar. Maksudnya perang, hijrah, memang benda tu benda yang besar. Tetapi apabila kita melihat realiti pada hari ini, pun kita berkorban untuk sahabat kita pun benda tu benda yang besar. Jadi tidak kira sekecil ataupun besar, pada sisi Allah ada nilai. Tak kira lah, kita tak tahu, kita bagi dia RM1 kepada dia, mungkin dengan asbab RM1 tu dia sangat berharga. Bagi dia mungkin masa tu memang dia tak ada duit. Tapi sebabkan yalah tak ada RM1, contohnya RM10, RM50, dia mungkin asalnya mungkin dia kena gastrik ke. Tiba-tiba dengan RM50 tu dia dapat makan, ataupun anak dia sakit, dia boleh ubah anak dia sihat. Kalau tak, yalah, kita tidak tahu apa yang berlaku, possibility yang berlaku. Sebab itu buatlah baik walau sekecil mana pun, sebab kita tidak tahu amal mana yang membawa kita ke syurga. Itu yang paling penting sekali. Kalau misalkan pengorbanan kepada orang tua misalnya, itu sama tak dengan persahabatan nilainya? Kalau kita berkata tentang ibu bapa, itu adalah satu pengorbanan yang lain. Yang lain. Tetapi dua-dua adalah perkara yang besar. Kalau kita nak cerita tentang ibu, pengorbanan kepada ibu bapa,
Dan dia orang punya pengorbanan juga. Dalam Al-Quran Allah kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah kata dalam buat perjanjian dengan orang Israel, wa idza khasna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya selepas kamu beribadah kepada Allah, nombor dua Allah suruh bertaat kamu kepada mak bapak. Jadi nak menunjukkan martabat ataupun tabaqat ataupun tingkatan apabila selepas kamu taat kepada Allah, mak bapak kamu lah yang kedua yang kamu kena betul-betul jaga. Jadi sahabat ni ramai. Ada yang berpisah, ada yang jumpa. Tapi mak bapak, itulah ayah, itulah ibu. Tak ada orang ni. Maksudnya kalau tiada, diorang tiada lah. Kalau ada, kita hargailah. Tapi sahabat, hilang yang satu, akan datang yang lain. Datang yang lain, hilang yang satu. Tapi ibu dan ayah, itulah mak, itulah bapak. Bila dia dah tak ada, tak ada siapa yang boleh ganti tempat dia. Walaupun dia mempunyai, orang kata alah mak tiri ke, bapak tiri ke, bapak angkat ke dan sebagainya. Tetapi mak dan ayah, itulah dia mak ayah kita dunia akhirat. Berarti kalau misalkan mau tanya soal ini, kalau misalkan apa namanya, kalau bahasa Melayunya anak bukan anak kandung misalkan gitu, berarti di akhirat tuh, tapi kan anak orang tua tirinya tuh udah membesarkan kitanya, berarti orang tua di akhirat yang dianggap benar-benar tuh dua-duanya kan? Atau kalau orang yang contohnya anak angkat, bapa ya, angkat, betul? Iya. Maksudnya karena orang tua aslinya tuh mungkin lari atau tak menjaga kitanya pas ketika kita lahir. Jadi yang menjaga dari kecil sampai besar tuh yang orang tua tiri. Berarti itu bagaimana? Okey, kalau persoalan contohnya ibu bapa tinggalkan kita, contoh yang datang tadi. Maka apakah pandangan Islam terhadap kita? Maksudnya adakah kita nak kata engkau tak jaga aku, kau tinggalkan aku, jadi apa hak kau datang kepada aku? Adakah Islam mengajar kita kita begitu? Tidak. Kita kena jaga dia. Sebab kita ada hak dan dia ada hak. Dia hak sebagai mak bapak yang jaga kita. Itu hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak kita terhadap mak bapak, kita kena tetap taat kepada dia. Kita kena wajib taat kepada dia kerana itu hak kita dan Allah yang akan nilai kita. Itu dia tak jaga kita, itu hak dia dengan Allah SWT. Adalah balasan ke ataupun apa-apa yang Allah akan tentukan. Tapi kita sebagai anak, tak kira lah bila dah nak mati ke baru jumpa kita, kita tetap kena hormat dan jaga dia. Itu nilai yang ditekan kalau Islam. Tadi tu di ayat yang menjelaskan tentang persahabatan tu tadi di ayat mana ya, di Quran? Ada al-akhillau yawma idzin ba'dhum min ba'd. Itu saya tidak ingat ayatnya, tapi sebenarnya ada satu ayat memang cerita tentang sahabat. Tapi kita nak kata cerita tentang sahabat tu memang ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah ni adalah sebagai manifestasi kepada macam mana macam mana persahabatan itu berlaku. So, maksudnya itulah apa cerita pasal persahabatan. Kita pun daripada kita cakap pasal persahabatan, alhamdulillah lah perkongsian kita pun sedikit masuk dalam apa ibu bapa kan, macam mana penjagaan ibu bapa ataupun apa orang cakap antara relation antara dengan ibu bapa ni. So maybe untuk lastnya ada kata-kata pada Syed sendiri untuk student UIA sendiri bila bercakap berkaitan persahabatan ni. Jadi saya ada dua benda lah saya nak cakap sebelum mengakhiri benda ni. Yang pertama sekali, sahabat ni kita jangan ingat sahabat secara insani. Sahabat yang maksudnya dengan antara manusia. Tapi sahabat ini adalah antara sahabat ni kita kata akrab. Keakraban manakah kita dengan Allah SWT? Akrab tak kita dengan Al-Quran yang kita ada pada hari ini? Pada hari ini orang ialah sahabat dunia dan akhirat itu, ya itu satu perkara. Tapi kita rapat tak ataupun kita selalu tak melainkan dengan cara mengakrabkan diri kita walaupun dengan sahabat adalah jalan kepada Allah SWT.
Tapi jalan-jalan yang lain juga banyak untuk kita sampai kepada Allah SWT. Jalannya kita sedengar, akrabnya kita dengan solat sunat, akrabnya kita dengan membaca Al-Quran, akrabnya kita dengan sentiasa melazimi kuliah-kuliah agama. Jadi perkara-perkara itu juga sahabat ni bukan hanya semata insani, tapi untuk apa, benda-benda yang lain yang juga berkait dengan antara wasilah untuk kita sampai kepada Allah Taala. Dan yang kedua, saya rasa quote ini tersebar banyak di Facebook sebelum ni, dan orang selalu orang kata benda yang selalu memberi peringatan lah. Saya Ibn Qayyim Al-Jauzi, tapi Ibn Jauzi saya tak ingat, dia menyatakan bahawa andainya kalau engkau tidak jumpa aku di syurga, saya rasa inilah sahabat kita, inilah sahaja yang tahu. Dan moga-moga, okay, mungkin kalau menurut Aini, kita tu sekarang tu di dunia tu sulit untuk menilai siapa yang benar-benar sahabat, siapa yang mungkin sebenarnya tidak baik di belakang kita. Tapi kita harus selalu bersikap baik aja dengan mereka semua, karena akhirnya di akhirat kan hanya Allah yang bisa menilai siapa yang sebenarnya. Betul. Ya. Jadi itu aja yang Aini dapat dari. Tapi sebenarnya Aini mau nanya lebih banyak lagi, cuman karena udah habiskan waktunya. Oke. So itu jelah untuk perkongsian kita pada hari ini, dan juga insyaAllah merupakan slot terakhir Men Speak. Alhamdulillah kita dah 10 episod dah untuk Men Speak ni. So terima kasih juga kepada Brother Syed sebab sudi luangkan masa. Serius, saya cakap memang satu perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat lah. Alhamdulillah, satu perkongsian yang apa cakap susah untuk kita dapat. Jadi itu saja untuk hari ni. Nak cakap macam tu, stay tune lagi pun kita dah tak ada. Udah selesai. Makasih juga buat Naimah. Terima kasih juga untuk Aini. Sama-sama. Jadi terima kasih juga untuk semua yang selalu dengarkan Men Speak. So that is the end for Men Speak. Yeah, for us. So semoga ketemu lagi kapan aja. InsyaAllah. Tapi make sure teruskan stay tune di IIUM.FM. Radio Kampus Anda. Alright.